BPOM Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjung Pinang terus berupaya mengawasi, memantau izin edar obat dan makanan di tengah masyarakat Kota Tanjung Pinang. BPOM sendiri memiliki tugas mengawas obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memantau izin edar di tengah masyarakat. Dalam pengawasan BPOM Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjung Pinang, masih ada ditemui obat dan makanan yang tidak sesuai izin edar di wilayah Kota Tanjung Pinang. Ya, kami sudah melakukan koordinasi, melakukan kegiatan rutin ya, sesuai dengan tupoksi kami, salah satunya inspeksi atau pemeriksaan, melakukan sampling, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi, dan juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait lainnya. Kita dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan ini, kita sudah rutin melakukan pengawasan. Memang sejauh ini kita masih menemukan, tapi kecil sekali seperti itu. Ya, harapan kita mungkin nanti nggak akan ada lagi kita temukan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.